melakukan saling mengungkapkan bersama-sama kita dalam perjalanan pada pagi ini adalah tahu dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kabupaten Timur dalam menjayakan program Jelajah Bahasa Berkereta Api 202. Untuk semua lah. Baru menggali lah. Untuk boring lah kata. Layung perahu di atas darat. Indah sungguh warna pelangi kacau selepas hujan pandai. Wahai Pak Fazil, anak dipijak dagang dijunjung. Pandai-pandai wahai Pak Fazil, okay. Anak dipijak dagang dijunjung. Kucing dibunuh, tidus dibelah, harta habis, badan tergadai. Satu program yang menariklah bagi kami. Dari rumpun Melayu, tegak perkasa. Mari kita bicara tentang martabat bangsa yang tak kembali. Saya syabat kepada DBP kerana mengajukan satu program yang cukup bagus. Program ini sepatutnya apa diuruskan lagi sebab dia dapat mengembangkan lagi bahasa. Baguslah untuk pendedahan kepada pengunjung-pengunjung lah, tak kira dewasa ke ataupun kanak-kanak. Lebih bagus lah. Sepatutnya buat sejak tahun lah untuk memperkenal bagi perkasa ke bahasa. Saya ingat lah kepada bahasa wilayah timur. Jelajahan dari segi minda yang berfokus kepada bahasa untuk mendaulatkan bahasa juga dapat kita capai objektif ini. Di mana sekarang pun kerajaan sangat menekankan penggunaan application of language, Malay language dalam semua institusi di peringkat sekolah, sekolah menengah, IPT, apa tak lagi. Sangat-sangat diperlukan untuk mempromosi, memertabakkan bahasa Malaysia. Terkejut sebenarnya, dia bila naik kereta api di Tanah Merah, tiba-tiba ada kumpulan DBP Wilayah Timur buat program spontan bagi kami dan rasa sangat gembira sebab tidak dirancang. Boleh jadi kami rasa inilah Kelantan, inilah Melayu. Actually lebih practical kerana dia berbentuk mesra pelanggan. Mesra pelanggan, siapa-siapa boleh raih. At the same time, saya nampak juga ada satu tim yang aku fikir bagak tadi. Dan orang Melayu ni tak boleh lepas, tak boleh berpisah dengan budaya seperti di Kibarat khususnya di negeri Kelantan kita ini. Jadi itu juga satu additional material. Rasa program ini wajar diteruskan.
masih di jalan kami menemui ramah beberapa orang pelina kereta api. Mereka cukup rasa gembira dan teruja dengan pelbagai aktiviti yang diadakan dalam kereta api. Jadi program yang dipandang yang dilakukan di asal dalam aktiviti ini secara tak langsung ia sejajar dengan matlamat yang sememangnya terbuku di dalam kita punya objektif supaya berjalan, iaitu untuk memajukan kelancongan di dapur. Terbuka dan tuan. Puluhan tahun tanah airku merdeka, mega permendung di langit tinggi, bumi dipijak telah terbuka, omak mengkar. Terbuka agen ini memang bermanfaat lah. Cukup-cukup bermanfaat. Kerana dengan program ini kita boleh mendekatkan pengalaman baru kepada masyarakat di pendalaman Kelantan dengan ilmu kebahasaan. Awang Gedebe, budak cengal batu. Di seribu makna seorang tua, lelah kamu sudahlah ada siang dan malam ibu jaga. Wira-wira sejati yang tidak takut mati kerana mati. Kau melah lagi.